Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Eko Sound Prastio, channel yang khusus mereview HP-HP jadul yang ada di Indonesia. HP yang akan kita review kali ini adalah kakek buyu dari Nokia N-Gage. Ini dia Nokia 5510. Nokia ini lebih dikenal N-Gage Jawa daripada 5510. Nggak tahu gimana ceritanya awal mula disebut N-Gage Jawa ini. Rilis di tahun 2001, ini kombinasi 3310 yang sudah dilengkapi dengan radio dan MP3 player. Dari tampilan LCD sama persis ya, monokrom khas dari Nokia 3310. Baterainya pun menggunakan BLC2 sama dengan 3310, hanya saja tampilannya lebih lebar dan menggunakan keypad QWERTY. Generasi penerusnya adalah Nokia 3300 yang rilis di tahun 2003. Layarnya LCD sudah berwarna ya, CSTN 4000 warna dengan casing yang bisa diganti-ganti. Bedanya, memorinya sudah pakai memori eksternal yang bisa dicucuk cabut, bisa dibongkar pasang maksudnya. Sedangkan untuk di benua Amerika di tahun yang sama rilis juga Nokia 3300B atau yang mode QWERTY ya, bundling dengan produk AT&T, Verizon atau T-Mobile. Ini tidak rilis di Indonesia ya, unit 3300B ini. Masih di tahun yang sama, 2003 kuartal terakhir, upgrade menjadi NG Classic yang LCD-nya sudah menggunakan TFT ya. Ini sudah menjadi ponsel gaming pertama dari Nokia. OS-nya sudah pakai Symbian ya, dan lanjut di tahun 2004 launching lagi NG Kidi yang lebih kecil yang speknya hampir sama, hanya berbeda dimensi dengan Nokia NG Classic. Oke, teman-teman jadwal, itu tadi ya sekedar sharing tentang Nokia 5510. Kita lanjut review Nokia 5510 merah ini. Lighting dari video ini saya kurangi ya supaya tidak bias dengan tampilan LCD monokrom di Nokia 5510 ini. Nanti kita akan detailkan apa sih fungsi dari tombol atau panel yang ada di 5510 ini. Ini adalah cover KW ya, bukan original dari 5510, ini sudah aftermarket ini. Kita buka cover dari 5510 ini. Ini dia, terlihat ya tampilannya 3310 di bagian dalamnya. Kita buka Nokia 3310 ini, kita coba cocokkan. Sama persis bagian dalamnya, hanya yang membedakan ada framenya ya, baterainya pun sama BLC2. Yang membedakan frame kelilingnya ini dan keypad QWERTY plus memorinya yang bisa untuk radio dan juga MP3 player. Kita letakkan 3310 ini, kita cek fungsi panel-panel dari 5510 ini. Kita ambil handsfree-nya, kita mau cek radio. Ini sama ya dengan handsfree-nya N-Gage. Untuk memudahkan, ini hitam dengan lubang hitam, putih dengan lubang putih. Itu aja sih. Kalau khusus untuk handsfree yang saya pegang ini bukan putih lagi warnanya, sudah abu-abu ini. Sudah lama sekali, sudah faktor umur nih yang menyebabkan warnanya udah nggak putih lagi. Kalau handsfree-nya nggak nyolok, berarti radionya tidak bisa difungsikan. Oke. Tombol bawah ini adalah tombol radio dan juga tombol MP3 ya. Sebelahnya adalah tombol volume up dan down. Untuk galeri musiknya di unit ini kosong ya, jadi nggak bisa sing-song gitu. Di antara handsfree ini ada lubang charge, dan yang tertutup kita buka ini adalah lubang USB. Sebelah kanannya adalah radio ya, dan ini MP3, ini volume down dan juga up ya. Oke, agak keras ini tombolnya. Ini volume up dan down, dan yang di paling kanan, kita coba geser ke yang paling kanan. Paling kanan ini, nah ini adalah tombol on off, dan yang di atas adalah lubang speaker. Harga pasaran unit ini di Juni 2024 berkisar 250 sampai 1 jutaan ya, tergantung kondisi, kenormalan, kelengkapan, keorian, dan kemulusannya. Unit full set
sudah pasti 2 kali lipat dari harga yang saya sebutkan tadi. Kita pasang kembali covernya, kita mau cek menu yang ada di Nokia 5510 ini. Unit yang saya review ini LED-nya sudah diganti, jadi LCD-nya terlihat lebih terang dan lebih hijau. Oke, kita buka-buka gamenya. Ini ada 5 game ya. Ada Snake, ada Pertu, ada Space Impact, Bantumi, dan juga Bumper. Jika dirasa video ini bermanfaat, menginspirasi, menambah pengetahuan, atau sekedar mengingatkan tentang kenangan masa lalu, nostalgia lah ya. Mungkin bisa dibantu like, comment, share, dan subscribe-nya. Satu langkah simpel dari Anda sangat membantu channel ini untuk berkembang menjadi lebih baik lagi. Oke, nanti kita akan dengarkan ringtone-nya juga, cuma beberapa aja ya, supaya durasi video tidak terlalu panjang nantinya. Untuk penguncian keypad ada di tombol tengah dan juga spasi ya. Biasanya kan pakai bintang itu, jadi kalau ini pakai spasi ya. Mungkin teman-teman ada yang berminat join dengan komunitas kami ya, komunitas HP Jadul, bisa di grup Facebook Master Jadul Nusantara atau Jadul Bojonegoro. Oke, kita lanjut buka-buka menu, kita cari menu ringtone, kita akan dengarkan 3, 4, atau 5 ringtone dari Nokia 5510 ini. Itu tadi ya ringtone dari Nokia 5510. Unit ini masih sangat layak ya untuk dikoleksi, masih sangat mantap sekali. Demikian review singkat dari saya terkait Nokia 5510. Nantikan video selanjutnya dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.